Ya oke guys, nah kita mampir lagi ke Wuling Cepet guys. Dan kabarnya buat kawan-kawan yang hunting Wuling ini sekarang diskonnya tambah edan lagi ya. Dan DP-nya makin ceper dan juga angsuran makin murah. Nah kita akan bongkar kira-kira apa aja promonya. Let's go. Okay guys, nah untuk informasi lengkap masalah harga promo di Sumpah Murah sudah ada Pak Noval, gimana kabarnya? Siap Om Indra, alhamdulillah kabar Noval. Semangat baik. Ya. Semangat terus. Halo teman-teman Sobat Indra Bendi, balik lagi sama Noval di YouTube-nya Om Indra. Luar biasa. Lagi kita di Wuling Ciputat dengan program spesial unit stock ready dan juga banyak benefit-benefit serta program spesial yang bisa teman-teman dapatkan di Wuling Ciputat ini dibanding di dealer lain. Iya, ini adalah promo after lebaran, yes. Dapat nick baru tapi diskonnya oke okay banget nick ya. Nick baru, diskonnya oke okay, dan juga unitnya ready teman-teman. Oke Pak, yang pertama ini lokasi di mana Pak? Oke teman-teman yang belum tahu lokasi Wuling Ciputat, untuk Wuling Ciputat sendiri lokasi ada di Jalan RM Marta Dinata nomor 12 Cipayung Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau teman-teman bisa langsung aja searching di Google Maps wuling.ciputat, nanti tinggal keluar rutenya. Tapi sebelum teman-teman ke Ciputat, kabarin Noval dulu, karena diapain dulu ya. Beda orang, beda program, dan diskonnya rata-rata lebih kecil daripada saya. Betul, berapa nomor HP-nya Pak? Oke, nomor HP Noval di 0857-4182-8645. WA atau telepon Noval, fast respon pastinya buat teman-teman. Tapi kalau iya, kalau nggak bisa di WA, telepon aja, Noval langsung angkat pasti buat teman-teman ya. Nah, untuk dapat promo terlalu oke harus japri, janjian dan cari Pak Noval ya. Betul, atau teman-teman mau ketemuan di luar, sambil mau Noval bawain test drive juga bisa. Bisa ya. Kontak aja Noval, nanti kita bisa atur janji ketemu sama teman-teman semua ya. Oke, dan juga bisa SPK online. Bisa SPK tinggal online, aja, ya. Gak usah ribet-ribet, teman-teman tinggal booking fee. Noval buat SPK dan teman-teman tinggal serahin data mandatori awal seperti KTP, KK, dan NPWP seperti itu. Oke, Pak Next, bisa nggak trade-in? Bisa lama banget teman-teman. Kemarin Noval udah kurang lebih 2 orang trade-in pembelian dari mobil lama ke mobil baru. Oke. Ya, itu kita kasih harga yang paling spesial khusus untuk Sobat Indra Bendi dimanapun kalian berada. Oke. Tapi kita hanya bisa paling batas sampai di Jabodetabek aja ya teman-teman. Kalau untuk luar daerah mungkin bisa cuman hanya untuk pembelian di cash aja seperti itu. Oke, atur aja. Nah, yang pertama kita akan bahas ini dia, mobil keluarga. Mobil nyaman ya. Mobil keren. Nyaman, keren. Kabinnya luas, harganya iya, sangat value for money dan juga boot quality-nya. Tidak diragukan lagi teman-teman. Ini adalah low MPV tapi dengan harganya nempel ke LCGC ya. Mobil low MPV harga LCGC dengan banyak benefit serta keunggulannya. Dan dibanding LCGC, sekarang LCGC udah nyentuh di angka 200 teman-teman. Kita dengan harga di 200 kurang setelah dipotong cashback, ini sangat worth it untuk teman-teman atau buat mobil pertama untuk warga. Oke Pak, ini tipenya apa aja Pak? Kita Wuling Convero ini ada dua tipe. Itu ada Convero tipe DB yang tipe standar, atau Wuling Convero S atau tipe yang plastik seperti ini Om. Oke Pak. Oke, untuk on the road-nya sendiri, untuk Convero DB di on the road Rp185.300.000. OTR ya? OTR-nya itu belum dipotong sama cashback dari kita. Untuk cashback-nya kurang lebih di 20 jutaan. Murah juga ya. Cuman kalau mau lebih japri aja ya. Japri aja, diskonnya gede. Japri, diskonnya gede. Program spesial khusus buat Sobat Indra Bendi semua. Oke, luar biasa. Nah, untuk start DP-nya, kita start untuk DP di 6 jutaan. Angsurannya di 4,6 juta selama 5 tahun. Oke. Dan untuk Wuling Convero S, kita ada dua varian. Convero seri SC yang seperti ini, dan Wuling Convero seri S yang L, atau tipe tertingginya. Iya. Itu untuk Convero SC, untuk kontraknya sendiri itu di Rp207.700.000. Untuk DP-nya start mulai dari 25 jutaan, angsurannya di 4,7 juta selama 5 tahun. Oke. Dan untuk
Wuling Convero L tipe tertinggi itu di 220.700.000 rupiah. Cakep ya. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih dan untuk DP-nya dia start di 28 juta, asuran di 5 juta kecil. Oke, tinggal atur aja. Dan atau teman-teman mau ngasih, Mas saya mau DP sekian, angsurannya sekian, bisa nggak? Bisa banget Om Indra. Bisa ya. Kita kasih program spesial atau teman-teman mau menyesuaikan budget DP atau angsuran, bisa kita atur sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan juga kita ada program up tenor sampai 7 tahun, tinggal di japri aja teman-teman, mau misalkan tenor berapa tahun, kita bisa bantu untuk simulasikan ya. Tinggal atur aja dan berikutnya Pak. Nah, kita akan ke mobil listrik yang kabarnya lagi ada promo oke ini. Betul banget, kita ada dua mobil ikonik dari Wuling, yaitu Wuling REV dan Wuling Bingo, yang programnya lagi gila-gilaan, lagi spesial-spesialnya, dan juga stok unitnya sangat-sangat ready. Jadi teman-teman nggak usah ketinggalan, langsung kepoin langsung yuk. Mantap. Nah, kita akan bongkar promonya Wuling REV dan Wuling Bingo ya. Betul. Oke, let's go guys. Let's go guys. Oke, berikutnya kita akan bahas mobil listrik ya. Betul Om Indra. Wuling REV. Wuling REV. Ini mobil laris manis, keren sekali. Betul banget, ikoniknya dari Wuling juga, dari awal launching sampai sekarang itu kurang lebih sudah terjual kurang lebih hampir ratusan ribu. Iya, iya. Iya. Dan karena satu, harganya sangat value for money, lalu juga untuk masalah tipe kita banyak varian, dan juga untuk cashbacknya sangat banyak buat teman-teman semua. Dan juga pastinya di dealer kita stoknya ready, jadi nggak usah khawatir kehabisan unit Om Indra, seperti itu. Betul, jadi ada 3 tipe ya? Yes, ada di samping kita ya? REV Lite, di tengah-tengah Om Indra ada Wuling REV Standard Range, di samping Om Indra juga ada Wuling REV yang Long Range. Jadi kita ada lengkap 3 varian tipe untuk Wuling REV ini teman-teman. Bisa dipilih, ini ada REV Lite, tampilannya one color atau single color. Kalau REV standar, dia lampu headlampnya halogen. Two-tone ya? Halogen, terus juga two-tone, tapi head unitnya masih 7-inch. Iya, iya. Kalau REV long range, ini tipe tingginya udah LED projector, head unitnya sudah 10,25, itu nyatu dengan MID 10,2, jadi kurang lebih di 21-an ya. Lebih gagah, lebih keren. Lebih gagah, seperti itu. Ini berapa nih harganya, Pak, yang ujung ini, Pak? Yang ujung ini, start ini di On The Road Jakarta di 209 juta rupiah. Itu adalah harga OTR, ada potongan lagi? Harga OTR belum dipotong dengan subsidi dari kita. Subsidinya itu start dari 19 juta sampai 26 juta di tipe tertingginya. Oke, ya, jadi harga di bawah 2 ya? Harga di bawah 2, bahkan masih bisa lebih, kurang lagi Om. Oh, oke, okay. Tapi japri ya oval aja. Kalau beda orang beda program teman-teman. Nah, kita akan bahas dari tipe, harga dan hitungan murahnya boleh ya? Yes, boleh banget. Nah, kita langsung masuk ke Wuling REV Lite. Untuk on the road-nya di 209 juta rupiah. Itu untuk DP-nya kita mulai dari 11 jutaan, angsuran di 5 juta pas selama 5 tahun teman-teman. Atau teman-teman mau kasih program bunga ringan, kita ada program bunga ringannya, DP-nya mulai dari 51 juta, angsuran di 3,2 juta selama 5 tahun. Atau untuk program bunga ringan sampai 7 tahunnya di DP sama 51 juta, angsuran di 2,9 juta selama 7 tahun. Oke. Lalu kita masuk ke Wuling REV Standard Range. Itu dia untuk DP minimnya sendiri teman-teman, DP mulai dari 10 juta rupiah untuk tipe tengah ini. Beda-beda tipis sama ya. Beti ya, lumayan beti ya. Beti sama REV Lite. Cuman kalau teman-teman emang ngerasa long range standar aja, ya standar aja. Itu untuk DP-nya itu di 10 juta, angsuran di 5,6 juta selama 5 tahun. Atau untuk program bunga ringannya, DP-nya mulai dari 40 juta, angsuran 3.900 selama 5 tahun, atau di 3.400-an untuk tenor 7 tahun teman-teman. Oke. Jadi banyak opsi buat teman-teman yang mau melakukan pembelian untuk Wuling REV ini. Lanjut, di tipe tertinggi udah ada Wuling REV yang long range tipe tertingginya. Itu on the road Jakarta di 302.500. Untuk DP-nya kita start mulai dari harga DP-nya di 25 jutaan, angsuran di 7 juta pas selama 5 tahun. Okay. Atau untuk program bunga ringan ya Om Indra, itu start mulai dari DP 67 juta, angsuran di 4,9 selama 5 tahun. Atau teman-teman yang mau kasih kita program sampai 7 tahun bisa banget dengan DP yang sama, angsurannya di 4.257.000 rupiah selama 7 tahun. Atau teman-teman yang mau program syariah atau program bunga 0%, boleh banget tinggal japri ke Noval, kita kebantu simulasikan dan kita kasih program spesial buat teman-teman.
Dan juga tidak lupanya kita memberikan info kalau untuk pembelian Wuling REV ini untuk spesial bulan ini mendapatkan free emas 2 gram tanpa diundi khusus pembelian di bulan April ini, teman-teman. Dan hadiahnya akan diberikan kepada customer after pengiriman ke rumah customer, ya. Luar biasa ya. Dan juga ini masih ada program berlaku lifetime warranty atau garansi baterai seumur hidup. Tapi kalau untuk itu tinggal di Japri Noval aja, nanti kita bantu simulasikan dan kasih tahu program-program dari kita semua. Jadi banyak pilihannya dan semuanya murah, tinggal atur aja ya. Yes, tinggal atur aja. Mm-hmm. Pokoknya dibeli di Noval banyak untungnya, banyak program spesial ya dibanding di tempat-tempat lain. Oke, luar biasa. Dan next, kita akan bahas Wuling Bingo ya. Yes, kita akan bahas Wuling Bingo, ikonik dari Wuling yang baru banget, belum lama launching lah. Iya, iya. Belum lama launching dan harganya sekarang udah ada program potongannya juga, Om. Boleh juga nih? Boleh juga. Kita langsung check it out ya, teman-teman. Come on, guys. Come on. Oke, berikutnya di sini ada mobil listrik yang lebih besar lagi. Lebih besar, ini juga baru launching belum lama, teman-teman. Hmm. Ini jadi ikonik juga di Wuling, baru kurang lebih 2 bulan, udah terjual kurang lebih puluhan ribu lah. Laris ya? Laris banget. Laris manis, luar biasa. Karena tampilannya yang klasik, lalu juga headlampnya bagus, serta kabin penyimpanan, serta kabinnya juga lega banget. Iya. Dan juga dia juga ada program lifetime warranty dari kita, dan mendapatkan subsidi PPN dari pemerintah juga. Jadi untuk harganya kita lebih sanksi turun karena semangat. Oke, mantap. Sip. Untuk langsung Wuling Bingo ini, ada 3 varian, Om Indra. Mm-hmm. Itu ada Wuling Bingo 333 AC dengan on the road di 348 juta. Lalu ada di Bingo 33 AC dan DC, itu on the road Jakarta di 358 juta rupiah. Dan ada tipe tertingginya di Bingo 410 AC dan DC. Untuk on the road-nya di 408 juta rupiah. Kita kasih 3 opsi sama seperti Wuling REV dari kita. Itu adalah harga OTR. Harga OTR belum dipotong dengan cashback dan promo dari kita ya, teman-teman. Untuk cashback-nya sendiri, untuk program sendiri kita subsidi PPN senilai 30 juta sampai 36 juta rupiah. Lumayan ya? Lumayan banget. Juga ya. Dan juga ada nanti tambahan benefit spesial dari kita yang tadi Nova bilang, program emas 2 gram tanpa diundi yang teman-teman bisa dapatkan khusus untuk pembelian di bulan ini aja, teman-teman. Oke. Seperti itu. Luar biasa ya. Pastinya. Dan juga kita ada program-program menarik yang pastinya ada program low DP, program bunga ringan, program bunga 0% dan program syariah jika teman-teman yang nggak mau pembelian pakai konvensional. Cakep. Sip. Oke, kita paling masuk ke program low DP dulu, Om ya. Boleh, boleh, boleh. Untuk Bingo 33 AC, kita start untuk DP-nya sendiri itu mulai dari 22 juta, angsuran di 7 juta 7,8 selama 5 tahun. Lanjut kita ke Bingo 33 AC dan DC, itu DP-nya mulai dari 22 jutaan juga sama seperti Wuling Bingo AC, itu angsurannya di 8 juta 30 ribu rupiah selama 5 tahun, teman-teman. Dan untuk tipe tertingginya di Bingo 410 itu DP-nya mulai dari 25 juta, angsuran di 9 juta 40 ribu rupiah selama 5 tahun, teman-teman. Nah, satu info lagi nih, Om. Iya, iya. Untuk Wuling Bingo EV dari segi tampilannya kelihatannya sama semua. Iya. Mau dari 333 sampai 410 semua sama, teman-teman. Perbedaannya kapasitas baterai sama daya tempuhnya serta dari tampilan ada port charging-nya seperti ini. Cakep ya. Jadi teman-teman emang harus agak dikit-dikit sih. Iya, iya, iya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke program bunga ringannya, teman-teman. Untuk Bingo EV 333 AC itu start DP-nya dari 86 juta, untuk tenor 5 tahunnya di 5,6 juta dan untuk tenor 7 tahun di 4,8 juta. Tenornya di 83 bulan atau 7 tahun kurang 1 tahun. Kurang 1 okay. bulan seperti itu. Lanjut kita ke Bingo 33 AC dan DC, DP-nya mulai dari 88 juta, angsurannya di 5,8 juta selama 5 tahun. Atau teman-teman mau up tenor sampai 7 tahun, DP-nya mulai dari 5 jutaan, angsuran di 5 juta 38.000, tenornya di 83 bulan, teman-teman. Lanjut kita ke tipe tertingginya di 410 AC dan DC, itu DP-nya 95 juta, angsuran di 6,6 juta selama 5 tahun. Untuk tenor 7 tahunnya sendiri itu di 5,7 juta selama 7 tahun, teman-teman. Seperti itu. Jadi, tinggal pilih ya. Tinggal pilih mau yang mana, kita kasih realisasi buat teman-teman untuk ngasih opsi ke teman-teman.
Dan juga teman-teman gak usah khawatir, untuk stok unit dari kita semuanya ready Om Indra. Ready ya? Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah ragu, mau varian warna apa aja tinggal pilih ke kita. Tapi untuk itu baiknya diproses segera, karena tiap hari stok unit pasti bahkan berkurang terus. Betul banget. Makanya baiknya diproses segera ya teman-teman ya. Oke Om Indra. Oke, next. Kita lihat mobil ini ya, mobil SUV nih. Mobil SUV. Dua pilihan ya? Ada dua pilihan. Ada compact SUV dan medium SUV. Kita ada di Wuling Almas ya? Dan juga ada di Wuling Alves. Oke, nah kita akan bongkar langsung dua-duanya ya. Langsung dua-duanya, program dan juga benefit serta pembeliannya. Oke, come on guys. Oke guys, ini dia yang pertama adalah Wuling Alves ya. Wuling Alves. Almas ya? Ini Wuling Almas. Nah, ini ada yang baru nih Om. Ini adalah Wuling New Almas Hybrid. Widih. Untuk dari tampilannya dia sudah grill seperti ini. Diamond grill kita sebutnya. Dan juga ada biru-birunya ya. Ada biru-birunya. Cakep ya. Nah, tapi ini bukan duit ya teman-teman. Ini grill. Seperti itu. Ini untuk Wuling New Almas Hybrid dari kita. Stoknya juga ready. Ready. Warna, warna apa aja ready teman-teman. Oke, nik baru juga, ya? Nik baru nih. Cakep. Nik baru, nik 2024. Baru rilis teman-teman. Dan juga untuk Wuling Alves juga kita kasih nik baru buat teman-teman. Masih fresh dari oven, dari pabrik. Jadi teman-teman dapetin unit yang benar-benar fresh, crash, pokoknya anti-anti deh. Anti-anti cacat atau dan lainnya. Iya, jadi kalau kawan-kawan yang hunting nik lama untuk Alves atau Almas, udahlah, move on ya. Move on. Yang baru aja. Yang baru aja. Tampilannya lebih bagus. Untuk dari segi fiturnya juga ya so-so lah Om. Iya ya. Ya, dan juga untuk dari segi harga lebih murah dibanding. Murah juga. Lebih murah. Dan ada potongan juga. Murah tapi nggak murahan. Yoi, luar biasa. Betul banget. Oke, kita lanjut ke programnya kali ya. Yang Alves boleh ya? Yes. Nah, tapi kita kasih tahu dulu untuk program Alves sama seperti Wuling Bingo dan REV. Oke. Okay. Teman-teman mendapatkan hadiah emas 2 gram tanpa diundi khusus untuk pembelian di bulan April ini aja. Kalau pembelian di bulan Mei, mohon maaf, sudah tidak berlaku. Oh gitu? Iya, karena ini program spesial khusus lebaran dan after lebaran, Om. Cakep. Maksimal itu di akhir April ini. Oke. Jadi buat teman-teman langsung aja japri dan kepoin langsung programnya. Karena untuk bulan depan programnya pasti sudah berbeda dan harganya pasti lebih naik. Nah, itulah. Cepetan, guys. Yes, betul. Jangan kelamaan, guys. Jangan kelamaan, teman-teman. Yeah. Oke. Untuk program sendiri kita ada program low DP dan program bunga ringannya. Tapi kalau teman-teman mau program bunga 0% atau program pembayaran bayar-bayar syariah bisa juga. Cuman teman-teman tinggal kabarin Novel dulu aja biar Novel bantu simulasikan ke teman-teman semua ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Untuk Wuling Alves kita ada 3 varian. Ada Wuling Alves tipe SE manual, yang tipe standar, tipe CE tengah CVT, lalu tipe EX CVT tipe tertingginya. Oke, untuk start on the road-nya di Alves SE manual, itu di on the road 214 juta untuk on the road Jakarta. Untuk Alves CE CVT itu di on the road 260 juta rupiah. Dan untuk Alves EX CVT di on the road 300 juta rupiah pas. Itu adalah harga OTR? Yes. Ada potongan ya? Lagi, harga OTR. Untuk SP-nya kita kasih di 10 jutaan, tapi kalau mau lebih, japri aja. Oke, mantap. Oke, teman-teman, untuk program DP-nya kita masuk ke mulai dari DP ringan untuk Wuling Alves SE manual terlebih dahulu ya. DP-nya itu start mulai dari 12 jutaan aja, angsuran di 4,8 juta. Ini seperti angsuran mobil LCGC. Oke juga ya, gurih juga ya. Yes, betul banget. DP minim, angsuran juga terjangkau. Cakep. Lanjut, kita masuk ke Alves SE CVT. DP mulai dari 27 juta rupiah. Angsurannya di 5,8 juta rupiah. Oke. Okay. Atau misalkan teman-teman mau program bunga ringan, boleh nanti habis ini kita kasih tahu ya. Langsung japri Alves, aja. Ya, Alves EX kita untuk on the road 300 juta, DP mulai dari 32 juta, angsuran di 6,7 juta selama 5 tahun aja. Yes, dan untuk teman-teman, kita juga ada program spesial Uptainer sampai 7 tahun. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut untuk program APN sampai 7 tahun untuk Wuling Alves SE manual DP 65 juta angsuran di 3 juta 11.000 rupiah selama 7 tahun teman-teman. Untuk Alves CE CVT DP-nya di 72 juta angsurannya di 3 juta 650.000 selama 7 tahun teman-teman, dan dia sudah include angsuran pertama. Jadi dia DDM jatuhnya seperti itu. Oh.
Dan untuk tipe tertingginya ada di Wuling Alpes EXCVT on the road, untuk DP sendiri di 88 juta, angsurannya di 4,2 jutaan selama 7 tahun. Jadi atau teman-teman mau yang lebih lagi bisa langsung kontak aja ya. Pokoknya kalau teman-teman merasa Mas masih agak kemahalan nih, teman-teman kasih hitungannya ke Noval, Noval kasih lebih murah ke teman-teman semua. Iya. Jadi banyak opsi teman-teman melakukan pembelian dengan Noval. Luar biasa. Dan nggak perlu khawatir, untuk stok unitnya kita ready dengan berbagai pilihan warna. Jadi teman-teman nggak usah ragu, langsung aja kepoin. Kalau bisa proses segera, kita langsung kirim mobilnya ke rumah teman-teman. Luar biasa. Seperti itu. Itu adalah buat Alpes ya? Iya, jadi no ribet-ribet lah kalau untuk pembelian dengan Noval lah. Ibarat seperti nggak pakai galau, nggak pakai pusing. Nggak pakai pusing, teman-teman. Nah, kita lanjut ke Wuling Almas. Nah, Wuling Almas ini masih ada teman-teman yang Wuling Almas seri RS Pro yang out model dengan on the road di Jakarta di 439 jutaan. Untuk cashback-nya Om itu di 60 jutaan lebih. 60 up ya. 60 up untuk Wuling Almas RS Pro yang out model Nick 2023. Oke. Okay. Jadi 60 adalah tuh adalah mulai. Adalah mulai. Jadi kalau kawan-kawan Japri nambah lagi banyak. Nambah lagi. Nah. Pokoknya program tambahan spesial buat teman-teman semua ya. Luar biasa. Yes. Untuk DP-nya itu untuk Almas RS Pro dia di 18 juta, angsuran di 9,4 juta selama 5 tahun. Oke. Okay. Nah, untuk program bunga ringan atau bunga 0% Japri aja teman-teman ke Noval ya. Noval langsung kasih hitungannya buat teman-teman semua. Dan kita masuk ke Wuling New Almas. New model ya. New model seperti ini. Oke. Okay. Untuk urutnya di 442 juta, harga lebih terjangkau dibanding ya? Yang out model, yang okay. Model lama Om. Siap, siap, dengan siap. Tampilan yang grill seperti ini. Iya. Itu untuk on the road-nya sendiri di 442 juta. DP-nya mulai dari 56 jutaan aja. Angsuran di 9,7 jutaan selama kurang lebih 5 tahun. Oke. Atau teman-teman mau pembiayaan syariah atau bunga 0%, bisa langsung kontak Noval aja pokoknya. Langsung atur aja? Langsung atur ya teman-teman. Sama itu Pak, untuk Wuling Cortez Pak. Gimana kabarnya Pak? Wah, Wuling Cortez stoknya habis. Habis ya? Ya, cuman masih ada sisa beberapa stok kayak Wuling Cortez New, Cortez CE. Okay. Masih ready, kurang lebih masih ada 2 unit. Untuk cashback-nya itu sampai 25 jutaan. Oke. Okay. Untuk on the road-nya di 300 juta, 300 ribu rupiah. Oke. Okay. Untuk DP-nya mulai dari di 40 jutaan, angsuran di 6 jutaan aja. Langsung kontak aja ya? Langsung kontak aja. Pokoknya untuk mengenai ketersediaan stok, unit ready, dan program sebagai macamnya, teman-teman japri Noval dulu, Noval jelasin, kita kasih misalkan ada, kita kasih program spesial buat teman-teman, jadi teman-teman tidak ada yang kecewa dengan kita. Betul, pastinya. Bos. Seperti itu teman-teman. Pokoknya di kontak Noval dulu aja pokoknya deh. Ya, jadi kalau bahas Wuling, ini adalah cabang terbesar ya? Cabang terbesar. Komplit banget ya? Unit paling komplit. Iya. Pokoknya banyak banget teman-teman yang bisa dapetin di sini pokoknya. Tapi kalau kawan-kawan pengen hitung paling murah, diskon paling gede, harus cari Noval berapa nomor HP-nya? Yes, untuk nomor HP Noval di 0857-4182-8645. WA atau telepon. Misalkan Noval nggak balas WA, telepon aja teman-teman ya langsung. Gitu. Lokasi? Untuk lokasi kita, sama di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 12 Cipayung Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau bisa langsung searching aja di Google Map Wuling Ciputat Maju Motor. Ya guys, cepetan mumpung lagi murah ya. Nick baru harganya gurih. Nick baru harga gurih, iya. Stoknya ready. Yoi. Apalagi dapat tambahan benefit spesial dari Noval. Betul, pokoknya makanya jangan tunggu harga naik ya. Langsung di kontak aja sama Noval. Iya, cepetan nanti harga naik lagi. Harganya naik lagi. Oke, dan ditunggu SPK-nya guys. See you. Ditunggu SPK-nya guys. See you.